Indonesia, untuk bangsa dan negara. Ya, ya. Ya kan dia walik nak. Cangting, kau tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnalisa. Ramai banget hari ini, walaupun sebenarnya kita di tempat yang enggak rame nih. Ini benar-benar sepi di sebuah bangunan yang sudah lama sekali tidak digunakan. Dari awal 2000-an kayaknya udah lama digunakan. Terus tadi aja pas kita mau datang ke sini masih dikunci gitu, dan kita nunggu beberapa saat untuk membuka bangunan ini. Nah, bakal seru banget malam ini. Kita nggak ada di kota Bandung, tapi di sekitar kota Bandung, di luar kota Bandung. Jadi mudah-mudahan seru penelusuran malam ini. Walaupun sayang banget kita nggak komplit malam ini, karena nggak ada Angga malam ini. Tapi tenang, ada seseorang yang akan menggantikan Angga malam ini. Mari kita panggilkan satu persatu. Ada Riana Rizky, Indi Ratna. Siapa lagi ya? Dimasta. Nico. Jeffrey. Udah ya? Emang seginian kan hari ini? Iya. Tiga ya? Cukup pas. Tiga. Benar ya? Benar. Benar. Benar gitu. Kelompoknya begini. Timnya ya? Gitu. Kelompoknya gitu. Kamu jangan sosok menentukan di. Kita panggilkan Kakang. Ibu-ibu rencem. Siap. Ibu-ibu rencem. Udah membentuk masing-masing tim ini. Kita harus berpencar guys demi keselamatan kita masing-masing. belum. Oh, ini tim yang pasti kalah ya. Oh, nggak apa-apa, kalah sendiri aja. Oh benar. Dan untuk menggantikan Angga yang berhalangan datang hari ini ada Leo Atelias Lele. Parul katanya mau setim sama Lele. Oh. Belum. Ngomong-ngomong kita hari ini seragaman nih. Yeah. Karena kita dibikinin khusus hari ini syuting sama Raga Ready. Raga Ready. Terima kasih. Lihat belakangnya. Jadi anget. Nah, weh. Wuhu. Udah. Oke. Pembagian kelompok ya. Aku mau tahu alasannya kenapa Farul mau sekelompok sama Lele. Kenapa Farul? Oh. Soalnya dia mau meninggalkan aku. Oh, enggak. Bisaan. Kamu udah tahu kan Lele tuh lebih kaya dekat kan kalau. Jadi Farul mau sama Lele. Enggak. Oh, enggak, ya udah enggak. Gimana Teteh? Oh, deh. Oke. Okay. Jeffrey silahkan ke kanan. Oh. Jeffrey paling ujung silakan. Oh keren yuk, tiga ketua kelompoknya. Iya, wali kelas. Oh wali kelas. Sesuai absen. Farul. Ya aman ya konsepnya ya. Lele silakan. Malaikat juga tahu siapa jadi juaranya. Maksudnya ternyata kamu bukan di sini, kamu outcam. Kakang silakan.
Kenapa banyak banget? Hey. Iko kadi ya Iko. Hey. Oh. I wanna be boyfriend. Riri. Boyzon. Mas, kita bakalan seru akan menikmati ini semua. Dari semua kebahagiaan Bang Jeffrey. Malas ya. Hehe kecil teh iyo. Hey, ini baru episode pertama ya. Iya, kan kita masih ingat ya. Iya, tenang. Kan kita masih belum. Apa sih? Sama banget. Tapi ada lele tapi ada Jeffrey yang udah. Iya. Tapi enggak enak ya posnya Jeff tapi, sini Jeff. Tapi Jeff itu mau. Amit-amit banget. Ih. Oh, di situ. Ih. Ada dua kakak di sini. Dia tuh jadi korban bully. Oh, ya, appreciate, appreciate. Nih, dimasak ke sana. Jangan lupa si Jeffrey. Aduh ya Allah. Oke, udah dibagi menjadi dua tim. Ini tim munding. Ini tim ayam. Ya udah dorok-dorok aminah aja. Oke. Jeff bisa cerita enggak apa yang Jeffrey rasakan ketika datang pertama kali ke tempat ini? Dengarkan baik-baik. Ini ya. Jadi pas ketika gerbangnya dibuka itu sudah ada sayup-sayup suara suara apa? Masuk. Terus nyalanya udah gak sabar. Jadi pas dibuka itu udah masuk. Akhirnya saya sama Master masuk ke dalam. Wah, ternyata memang makhluknya itu sudah menunggu. Selain nunggu udah ada yang lompat-lompat, ada yang gini-gini, tapi nanti dikasih tahu jadi seperti apa. Terus ternyata tempat ini sebelum ada bangunan itu pemakaman. Oke. Tim jadi nggak dikeluarin. Oh. Aduh. Ini setengah ya. Dari sini ke sana. Jadi pas tadi pas duduk, pas masuk, duduk sebentar, lihat banyak orang aja. Ada bentuknya wujudnya tengkorak lah. Yang paling menarik perhatian tuh ya, ada sosok perempuan yang rambutnya panjang, kepala aja, sama tulang punggungnya. Au. Aku yang ngajar. Gini-gini kurang. Tapi gimana ya? Yang kain-kain atau apa gitu ya. Diliatin, oh ternyata. Nah, kalau menurut Jeffrey tempat yang paling serem tuh di dalam di bagian mana? Masuk, langsung kanan. Oke. Itu tempat yang si perempuan tadi. Mereka duluan. Ya udah sekarang. Udah nggak ada nisannya bang. Berarti udah masuk patah. Nggak bisa dibacain atau apa gitu bang. Ya udah sekarang kami persilakan tim pertama untuk masuk. Boleh masuk ke sebelah kanan. Maaf nih, bagian ini aku mau kamu kangen sama kamu. Enggak. Oh, tapi kan kalian seru mah kalau adik. Kangen ya. Hari ketemu udah. Hari kita juga kangen, Ri. Ada juga aku yang kita kangen. Silakan Lera menjadi pemimpin karena menggantikan Aan. Silakan, Lek. Udah, ya. Wah, nggak tahu. Nih, masuk ke dalam terus ke kanan. Yang ke bagian pertama memasuki ruangan yang kita juga bingung ya ini apa ya Ri gitu ya, tapi sedikit banyaknya Bang Jeffrey tadi udah cerita di depan ya. Akankah kita menamai tim ini dengan nama baru atau tim kapuk mungkin? Tim apa? Kapuk dong karena banyak kapuk tim kapuk untuk ya kapuk dan kapuk. Tapi mungkin karena kita emang basicnya apaan yang pengen megang? Iya, record ya gitu. Biasanya pemberani, jadi emang di tempat ekstrim. Bener. Cuman yang aku rasain di sini beneran jantung berdebar-debar. Sama ya. Emang jadi ngerasain nih vibesnya. Oh. Udah gitu, ini sakit. Kenapa? Gak tau juga. Ya udah kamu dulu. Oke. Ayo kamu gimana perasaannya? Ini badan terang. Nah kalau aku sih apa ya,
ngap apa ya, ngap ya, sesak itu pasti kerasa mungkin karena ruangan lembab dan berdebu juga, itu logisnya. Tapi ada hal yang memang apa ya, apa ketutup aja tuh. Bok. Oh, okay. Harusnya ini ruangan sebesar dan terbuka ini tuh punya apa ya? Ada tekanan gitu ya di gue. Tapi aneh, ada tekanan kan, harusnya udaranya dan hawanya juga harusnya lebih enak, tapi ini enggak tahu kenapa. Ada perasaan kamu? Kaki berat banget sih. Kaki berat terus kaki. Kepala itu sempat. Jangan dulu dong. Jutan. Tapi enggak belum. Iya, ini. Belum lihat kelebat-kelebat gitu. Aish. Oh, di sini tadi. Nah, jangan dulu. Aku pengen keluar tim. Keren. Terus sakit ya. Keren. Gak tau sih di atas sana itu kayak tadi ngeliat kepala cuma aja kok gede. Tapi gak tau ya. Oh, itu bukan ranah kita kali kan. Kita mah yang biasa. Benar gak sih? Aku tuh gak mau bilang. Kenapa? Apakah kan kita maka yang mudah-mudah lah. Iya. Aku tuh gak mau bilang kalau sisi ini itu tuh lokasi kuburannya. Ih. Yang kata Kang Jeff di sana tuh ya ini lokasi kita, tempat kita berdiri sampai sana. Aduh. Ya udah kalau gitu agak ke dalam lagi lah. Kalau di sini enggak kerasa apa-apa. Jangan udah di sini aja. Enggak, udah. Kakang. Wah, ini bukan Kakang nih, jangan. Ayo. Jangan kamu nih. Jangan diikutin. Kamu nih, jangan nih. Bukan kamu ya? Ayo masuk. Ini mantap sih. Kenapa? Kok konsepnya yang video? Jadi ngingalin nak iya. Dari mana-mana ini. Oh itu. Ikan. Kenapa dari ini? Ayo, mangga kelebet. Ayo. Lalaunan tapi lalaunan ya. Hei, mau kemana tuh? Lalaunan. Hei. Ayo. Mangga. Kan dia yang bilang jangan-jangan, tapi dia yang masih. Aduh. Pas videonya. Aduh. Apa? Mereka mana? Ada di dia tempatnya tuh. Mereka mana di kulingan gitu. Tadi di wis nak. Woi, saya gitunya. Gadis rambutnya panjang. Punten neng. Kaganggu atau nanti kumaha neng? Biasa ngobrol. Ah, kalian malah bilang Titanic. Kumaha nyaris atuh. Udah bingung upami teh nyaris mah. Kalau enggak ngomong kita bingung ya. Heeh. Tuh. Nya. Ya ka dieu balikna. Caang teuing sora. Kumaha? Bade nyaris? Nyaris neng. Sok. Nya. Nah, sok. Baru kali ini loh ada yang diajak ngobrol dan ditanya ngangguk. Tanya mangga. Tapi lah lebet teuing nya. Kita agak masuk dikit ya maunya di situ. Ketika masih aman ya udah enggak apa-apa, kita lihat. Tapi kedahnya Riosnya. Dia tuh aya naon. Coba leleh nanya. Sop. Ah. Diturutan terus diturutan, enak turutan sim kuring. Ke mana deui? Tetiasa. Ini iya, tembok. Tetiasa atau? Tetiasa. Nabi mah tetiasa menembus tembok. Sok. Nyari solo. Tetiasa gimana menembus. Naon kali ya? Ah, tanya maksudnya naon, tan? Ya, geningan ya. Mohon. Iya teh. Oh ya, ini batu. Keung, neng. Areung, terus tas lam itu dibuka. Nyarios amang merintah sayanya, nyarios amang mah. Ya yang terang weh, sakedik nak kuring mah kan ayong ngobrol kuring mah imah nah nyak leres gitu kapungkur teh di dia teh nah nyak sebat nate kuburan teh. Ya makom gitu leres terus ayak kene dilebet nah kita leres salah sahiji nate aneh hari ngagang rumah itu panggitannya
Ayah naon emang di ditutup. Ayah naon. Hah? Kuduk ke ditutup. Iya tapi itu tias atau di candak si nengnya. Itu bisa lewat. Iya tapi itu di candaknya. Iya. Ya itu tiasa tadinya atau tiasa nemu sih. Iya. Iya. Malami malami. Malami malami. Setitik. Mungkinnya dulu mungkin artis ya dulunya gitu nggak biasa kamera gitu. Yeah, sorry sorry. Please please. Paparazzi. Oh di sini. Ya info yang kita dapat sesuai ya kalau tempat ini memang makam. Iya iya kak. Tempat aku kita nggak tahu sih sebenarnya apa yang mau disampaikan karena mengajak terus keluar mungkin kalau ada waktunya dan ada sempat kita mungkin kita akan keluar. Menurut aku sih dia mau nunjukin tempat dia. Iya. Gitu. Tapi ini akan panjang ya. Emang. Iya. Dan panjang terganggu juga sama ini. Jadi ya udahlah, enggak bisa lama. Oke, Le. Gimana, Le? Responnya Le? Sejauh ini. Kamu masih kerasa berat di kaki? Enggak terlalu, tapi deg-degannya makin. Iya. Deg-degan makin ke dalam. Ini semakin ke dalam ya kita. Emang. Ke dalam. Yang di kanan mah nengok-nengok terus ya. Di kanan. Di kanan sana. Sok atuh. Oh, ini bisa. Mas Leo. Kalau penasaran. Oh, mantap sok atuh sih. Kang. Tarik, Kang. Tarik. Mumpung. Aduh, banyak juga ya ternyata. Lele, nanti kalau ada yang mau ditanyain. Yang ini aja yang tanyain aja. Lumayan ada gitu. Bahasa bahasa Sundain aja. Kalau emang agak dominan aja, ini takut-takut lagi nih. Ini. Bulan. Wilujeng Wangi. Wilujeng Wangi. Selamat malam. Ada yang mau ditanya nih? Punten, di dia sanes ngeganggu, jalan-jalan. Punten. Jadi maksa teh bade silaturahmi we. Jadi itu. Da. Kirang saya. Oh kirang saya gitu, mun ka dieu teh. Nyata saya ya. Tapi dongkap nanti. Nya pun teh pilih karaos nate kaganggu nama sar nama sarnya. Beja teh kapungkur pas menuju ayak keneh nu badannya gararawe itu di dia teh sok aya nu ditembongan. Tapi ka aya nu cilaka cenah mah kitu. Tah eta teh cilaka nu memang cilaka tanapi aya nu nyilakakeun kitu bare. Bare ditu maros teh. Eta panginten mah satenya sanes teh. Sakantenan kitu. Hoyong ten hoyong terang. Tak kenal maka tak sayang. Tak tanya. Tak tanya. Ya kan dai kan nanya. Tak tanya. Nya. Mohon. Sanes bagianna bareng gitu. Memang lain-lain mah. Heeh. Hoyong terang. Mohon. Bisi we kumaha kitu. Si ieu teh kan bade di janten kendeui tempat usaha bareng. Kana teh. Janten tiasa menak lah gitu. Mentas apal mah kedah kumah kedah kitu kieuna. Tes panganten tos tarang lamun kita kumah. Mohon kedesna geus. Nya. Mun naros sungkul bilih aya nu naros ka arurang bisa bantu ngebantu gitu. Dan aya memang nu sok jarayol lah gitu. Emang. Tapi emang seueur pisan ya. Guguh ari teh. Guguhnya.
Punten ada ya sarang saha. Oh ini ya, mohon mohon. Ya mohon. Terus suami berarti. Mohon pisang. Terus sayang nyarita ke Arura. Mas jujur gak? Jadi iya kan tadi kita nanya seputar perizinan lah kalau di sini mau difungsikan lagi gimana. Ya intinya dia harus disempurnain dulu nih semuanya baru bisa ya? Bagus kesananya. Harus dari awalnya dulu dibenerin gitu. Gak bisa kita hajar langsung. Kesangan anak oge menurutnya Pak. Ya, intinya mungkin kayak memang pengen baik-baik aja ya. Dibuat baik-baik juga lah gitu. Betul. Orang juga pengen sesuatu yang sempurna, orang pengen sesuatu yang lebih baik lah. Kalau kita mungkin dengar ceritanya dan ternyata kenyataannya tadi ada yang mediasi ke Riri pun menceritakan hal yang sama yang seperti yang kita dapat, ya apakah layak seperti itu gitu kan gitu. Tapi kembali lagi lah itu, itu bukan hak kita, dia bilang ceritanya bukan tugas kalian gitu. Dia juga gak marah-marah sama kita, gak gimana-gimana, cuman ya yang terbaik aja lah, intinya dia minta yang terbaik, ya dia juga gak gimana-gimana. Iya, betul, betul. Karena sama mungkin beda energinya juga. Beda sosoknya. Kalau yang tadi mungkin yang pertama Riri itu lebih ke sosok yang kadang juga dia jahil lah ya. Apa? Mulai. Apa? Gatal, gatal. Gatal. Ada apa kan? Ya udah. Tadi katanya sosoknya poci ya. Kata apa? Yang barusan masuk ke kamar. Bukan. Oh, bukan. Poci di sebelah sana. Ke dalam lagi mau? Lagi ke aduh, sana. Harus banget nih ke sana. Emang arah-arah. Ayo jalan. Jadi kita sedikit geser dari lokasi tadi. Ada yang gerak-gerak cuy, sumpah. Ini ada suara di atas ya. Suara kayak di atas tuh bahan apa ya? Kita coba dengar dulu. Saha eta? Berhenti dong. Saha eta? Siapa? Halo? Mau di sana? Jangan ngerangkak itu mah. Guys. Lumayan ya. Lumayan sih serem. Cuman kita juga baru akan mulai jadi gini kondisinya. Gini. Santai. Adi mah? Papa. Bisa. Santai ya. Ah, nggak gede aku jangan. Oh, mau coba, mau coba. Gimana kak? Bentuknya kayak ini ya, makhluknya tuh merangkak gitu ya. Iya. Jadi tadi pas awal aku sama kesini sama Kang Jeff tuh aku ngeliat ada yang lewat loncat-loncat di ada lemari-lemari gitulah atau apalah itu, loncat-loncat dan itu di belakang situ. Gerak. Terus. Nah, sejujurnya pas sebentar aku potong. Pas di yang kita sebelumnya tadi sana ada yang mediasi tim BTS dan beberapa orang yang ada di belakang kamera tuh merasakan sama hal yang sama. Suara kencang banget, interaksi yang lumayan
apa ya, ekstrim lah. Apa ada suaranya, apa suara besi, kayak apa ya, barang-barang nyentuh benda. Dan baru kita akan ceritakan, baru kita mulai, ternyata langsung ada interaksi langsung dari atas tadi. Iya. Oh, yang Adi Mas ceritain barusan ada. Nah, itu nah, di atas. Sama dari sana. Sama dari sini. Dari situ, tadi yang kamu cerita. Yang kamu tadi, cerita itu, ketika kamu cerita, aku baru ngeh malah. Karena aku gini ya, enggak mau lihat. Ternyata dia ngecat di sini yang tadi Mas ceritain nyambung. Teng, teng, teng putih. Oh. Putih itu masih bayangan ya. Tah, cepet gitu. Soalnya awalnya pas sebelum ini teh, sebelum teh-teh aku tuh bilang, teh, di atas ya, iya teh, di atas teh. Pas di atas kan gini, pas ngeliat kesini, teng, ya. Kayak kunang-kunang yang tadi. Cuman ini lebih besar, ya gitu cepet yang ada mas bilang. Barusan gerak lagi. Ada gerakan ya? Tadi aku ngeliat yaudah, itu cepet banget gini. Jangan lah itu mah, tapi pasti ngarahnya ke aku itu mah. Tapi jangan lah, kamu tuh jangan lihat. Kemarin kamu ngeliat. Aku juga lagi keserupan doi. Makanya gerak lagi tadi yang tadi. Ayolah. Makanya tadi pas ditanya saya, itu langsung diem. Ya kan suaranya langsung. Yuk, mungkin Kang bantuin Fahrul. Ya. Tapi itu teh bukan apa? Bukan yang dari manusia atau yang dari tanah gitu. Bentuknya seperti itulah. Bentuknya bukan arwah yang sudah. Ini kenapa pindah? Enggak. Ngajak mau mengalihkan duniaku. Serius. Coba merem aja dulu fokus. Merem aja. Iya kan bisa ada dia yang lain. Mau aja Ri, bisa dia. Enggak, mediasinya enggak usah itu enggak apa-apa. Dah benci banget. Dengar enggak? Takut. Sumpah dengar. Aduh, di mana-mana posisinya enggak aman. Karena kalau disebut apa ya? Bahasanya bukan bercampur, memang ada bagian yang memang di sebelah sini, ternyata ini beda lagi. Kita ngomongin ruangan besar, ada mungkin sesuatu yang besar dan pasti ada yang kenapa ini? Jangan dibetot-betot ini bingung sok. Betat-betat dia. Oh, ya udah, sok. Bisa. Ini. Tahan kepala. Belajar mengontrolnya. Oh, tapi sok mesti dinyemkeun ya. Ya, biasa ngomong tuh tapi pincang benar. Lo lompatan dah tuh biasa udah. Alon-alon. Mesti dinyemkeun ya. Lompat-lompat. Sok ngobrol. Masuk. Mau ke mana Kang? Ini kan tanya dulu tuh Kang. Tong jauh-jauh sok. Tunjuk weh. Tunjuk belah mana? Ya. Di dieu. Sok. Ana orang kan apa? Ah, pas tinggal di Cimkuring. Nah, di dieu nya. Sok. Adi nuka tenjot teh dininya mana? Nah, ruas atau boleh ajongan gitu. Ya, ajelengan. Timimiti asup pisan teh kos katingal. Dininya pasti ruasnya naon rame-ramenya. Oh. Biasa nyarios teh. Kang, deskripsiin bentuknya. Biasa nyarios. Kang. Enggak bisa ngomong. Ah, susah ya sebenarnya menjelaskan bentuk-bentuknya kayak gini teh. Bayangkan aja badannya merangkak. Ngerangkak gitu si gajah lemak enak tapi sebenernya sama mandra lain teh iya kenaun rek naun tapi ngobrol hela kurang nurutan mana nurut hela sok ngobrol hela sok nah rek diajak ke itu ayo naun emang cek bisa ngomong tuh nyarios biasa nyarios naon ya, bahala teh naon-naon ai lebih ka bisa ajelengan kita di
gawena atau naona berarti nanaonan. Ambung kering mah ambung hayang siga di dinya. Ang dikit-dikitu. Aku dulu loncatan gini, orang mah sok leungit sorangan kalau udah sayang-sayangnya. Oh. Santai, Bos. Halo, sok. Disimpan ya, Kang? Mana simpanan? Apa? Set, gitu. Peter Parker. Gancangnya, ngejaga anaknya. Loncat lagi. Hei, mereka mana tuh? Santai, Bro. Iya. Bisa dia banget. Sok. Ngobrol aja dia. Nuga aduhna tos ayahnya iya mah nya. Ngobrol mah. Tos teu aya nu gaduhna nya. Jadi bingung rek mana. Malah hese lamun cicing di dieu malah hese mah bisa ajelengan. Mun mau ngobrol keluar we ajelengan deui. Itu mah ganggu kitu. Kang. Isapan sapuna meureun merobah dingin. Ini tahu banget aku butuh kasih sayang. Enggak, ini mah ke arah dompet kan. Iya. Dompetnya harus disisi. Butuh uang dia. Malu dong. Ulah. Moal, moal deken. Sok, moal, moal. Kan jadinya teh kuduna ngajagaan. Mulahin asok di garang guat. Astagfirullah. Nah, ini sungguhnya kan di, si lain di dia. Mana di dia? Ngegandeng di tukang saha deh itu teh apa? Lain sorangan-sorangannya mana mah bager tapi oh aduh nah di tukang bager gak lah lain ya siin mana ya makhluknya seperti ini di luhur beda deh penasaran iya tinggal rek diceritakan cenah batur hayang harapal hayang apa eh beja teh aya ieu. Aya nu puluh awewe. Tah, eta cen papanggih. Di mana eta? Puluh awewe ngapung. Oh, apa? Tah, eta teh di luhur saha deui eta? Beda deui ieu teh. Puluh awewe teh eta meureun. Tah. Jalan guys ke sana. Jalannya berat ya. Pas ngomongin kepala cewek terbang itu, langsung muncul. Kedengaran? Tangkap suaranya? Kedengaran jelas banget ya? Jelas banget kayak orang jalan nih. Kayak orang jalan atau kayak kuku gitu ya? Atau apa sih? Bisa kan tuh. Jangan kan dulu. Oke, sekarang giliran kamu ya. Benar ya. Ngeluarin diri ya. Ya. Sok merangkak itu akhirnya ketemu ya. Tapi kerasa kan? Yang enggak tahu sih maksudnya kayak itu kita juga kerasa ada sesuatu yang berbeda. Kalau dari lelah sendiri kita enggak mau egois ya. Kita lihat dari dua sudut pandang. Kalau dari lelah sendiri kerasanya beda enggak di atas ketika ada yang lewat? Lumayan. Ya kan? Iya, lumayan. Bahkan dari tadi waktu masuk pertama kali itu udah ngeliat yang ada kepala itu loh. Kamu juga lihat yang gede itu. Itu beneran ada kan? Mantap. Wow, hebat juga ya. Kalau itu apa yang tadi? Itu akan kita bahas. Atau kita bahas yang lain. Yang lain aja. Tapi kalau misalnya kayaknya kepala gede gitu ya. Tapi itu masih bisa di mediumisasiin nggak? Bisa tetap. Masih bisa. Energinya kadang gede terus kayak sebenarnya di grup lain aja deh. tadi dengar suara yang keras kenceng banget. Gimana guys, kita akan geser lagi atau cukup di sini saja? Kayaknya kita harus mencari hantu kepala buntung. Yang bertulang belakang. Iya, katanya dijual terpisah jadi nanti dia kakinya, tangannya. Kepala buntung tulang punggung keluarga. Ya, tenang, tenang. Ayo, ke sebelah sana. Oh,
Itulah tim satu ya. Jangan sama lu lagi ya. Sakit-sakit gua. Buat dia lagi ya.